Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan salah satu salat yang diwajibkan kepada kita, itu salat subuh berjamaah, kita hadir dan duduk pada sebuah majelis ilmu, dan tentunya ini adalah salah satu keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Karena datangnya kita ke masjid, sholatnya kita berjamaah, duduknya kita berada di dalam masjid, itu mendatangkan keutamaan, kemuliaan dan pahala yang begitu besar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih atau riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salatu rajul fi jama'atu zidu ala salati fi suqi au fi baitihi. Wa dzalika idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Falyakhittu khattatan fayarfa darajatu min khatihi wa tumhal khati'ah. Fa atal masjida wa la yanzihu illa as-salah. Tsumma dakhala al-masjid la yakunu illa salata walikul malaikati la Allahumarhamhu waghfir lahu watub alaihi ma lam yu'dhihi wa lam yahdath." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salat berjamaah yang dilakukan oleh seorang muslim di masjid itu mempunyai keutamaan yang berbeda dengan salatnya dia berjamaah di tempat yang lain, baik itu dilakukan di tempat kerjanya atau di rumahnya. Dan ini akan didapatkan, kata Nabi, ketika dia berwudu dulu dengan wudu yang baik di rumahnya, maka setiap derap langkah kaki yang dia ayunkan ke rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan sholat yang lima waktu, itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Maka sampailah orang tadi ke masjid, kata Rasulullah, dan dia tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Artinya niat utama dia adalah untuk mengerjakan sholat. Pada khalal masjid, masuknya orang itu ke masjid, kata Nabi, telah dicatatkan pahala sholat bagi dia sampai dia keluar dari masjid. Dan tidak itu saja, Nabi SAW kemudian menyatakan, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah pun mendoakan mereka dengan doa Allahumarhamhu waghfir lahu watub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan pintu taubat untuk dia. Dan semua ini akan dia dapatkan dengan syarat juga, kata Nabi, dia tidak mengganggu orang, dia tidak menzolimi orang, dan dia tidak dalam keadaan berhadas, tidak batalnya wudu dia. Jadi keutamaan yang pertama, datangnya orang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dia itu ditingkatkan derajatnya daripada sholat di tempat yang lain, sama-sama dengan cara berjamaah. Disebutkan dalam riwayat, bid'an wa ishrina darajah, ditingkatkan derajatnya lebih dari 20 derajat. Kita tahu tentunya sholat berjamaah umumnya dia mendapatkan keutamaan 25 sampai 27 derajat, sebagaimana hadis Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah, kata Nabi, itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Riwayat yang lain 25 derajat. Ini didapatkan siapapun yang melaksanakan sholat berjamaah dimanapun, karena hadisnya umum. Rasulullah tidak sebutkan nama tempat. Tapi ketika itu dilakukan di masjid, maka akan ditingkatkan lagi menjadi 20 derajat, bahkan bisa lebih. Karena Rasulullah menyatakan, sholatul rajul fi jama'ah, sholatul rajul fi jama'ah tuzidu ala sholati fi suqi au fi baitihi. Sholatnya dia berjamaah di masjid
itu lebih utama daripada dia sholat berjamaah di tempat yang lain. Artinya dia mendapatkan derajat 27 dengan berjamaahnya dia, dan mendapatkan lebih lagi 20 derajat ketika itu dilakukan di masjid. Syaratnya kata Nabi, dia berwudu dengan wudu yang terbaik, dituntaskan sunnah-sunnah wudunya, diselesaikan sunnah-sunnah wudunya yang itu dilakukan di rumah, dari rumah-rumah dia. Maka dia juga mendapatkan berjalannya dia ke masjid, mendapatkan pahala, diangkat derajat dan dihapus dosa. Dan poin yang sangat penting adalah ketika dia berada di masjid, dakhalal masjid, dia langsung masjid, dia langsung masuk ke dalam masjid. Apa yang dia dapatkan ketika dia masuk ke dalam masjid? Yang dia dapatkan adalah dicatatkan pahala sholat bagi dia walaupun dia belum melaksanakan sholat. Maka semakin lama dia berada di dalam masjid, sampai keluarnya dia, dicatatkan terus pahala sholat, dicatatkan terus pahala sholat. Tidak itu saja kata Nabi, ketika dia berada di dalam masjid, dia mendapatkan doa-doa dari malaikat dengan doa Allahummarhamhu waghfir lahu watub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan pintu taubat untuk orang tadi. Dan ini dia dapatkan kalau dia tidak menzalimi orang dan juga tidak berada dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan batal. Inilah tentunya keutamaan yang sangat mulia ketika kita berada di dalam masjid. Karena mohon maaf, ada nang sungsung ke masjid, datang ke masjid sungsung aja, tapi hakun begana di luar-luar. Ketika dia berada di luar dari masjid, di halaman-halaman masjid, tidak masuk ke dalam masjid, dia tidak mendapatkan keutamaan dicatatkan pahala sholat, dicatatkan doa-doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerugian tentunya, ya datang ke masjid sungsung penyungsungnya, tapi kada masuk ke dalam masjid, tidak masuk ke dalam masjid. Karena yang dicatatkan pahala sholat bagi dia adalah ketika dakhalal masjidah, kata Nabi, dia masuk masjid dan dia mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Allahummarhamhu waghfir lahu watub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan ampunan untuk dia, ya Allah bukakan pintu taubat untuk orang lain. Dengan syarat tadi dia masuk ke dalam masjid, ya, dia masuk ke dalam masjid. Ikhwanul fidi rahimakumullah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan fokus atau konsentrasi pada rukun yang paling penting di dalam sholat kita, rukun yang dijadikan tolak ukur mudahnya dia setelah itu meraih kehusyukan di dalam sholat, yaitu rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah satu rukun dari rukun-rukun sholat, satu rukun yang hukumnya secara khusus dijelaskan oleh para ulama, yang kalau ditinggalkan takbiratul ihram ini dengan tindak sengaja sekalipun, dengan tidak sengaja sekalipun, akan menjadikan sholat dia tidak sah, berbeda dengan rukun yang lain. Kalau rukun yang lain ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka kelaziman hukumnya, keharusan hukumnya adalah dia tambah rakaat yang baru, kemudian dia laksanakan sujud sahwi sebelum salam. Adapun takbiratul ihram adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan, tidak sengaja apalagi sengaja. Karena kalau tidak sengaja saja menjadikan sholat dia tidak sah. Maka yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan kalimat Allahu Akbar. Sehingga para ulama ijma, para ulama bersepakat, seorang yang hanya melakukan gerakan tangan, tidak dia ucapkan kalimat Allah Akbarnya, Allah Akbarnya tertanam dalam hatinya, maka orang ini belum dianggap bertakbiratul ihram. Karena kalimat Allahu Akbar itu harus diucapkan, bukan di dalam hati. Jadi ucapan Allahu Akbar itu harus dia lafadzkan, harus dia ucapkan sebatas dia merasa untuk membaca kalimat takbir tadi. Jadi jangan kita melakukan kemudian Allahu Akbarnya dalam hati. Resiko terbesarnya adalah sholat dia tidak dianggap. Sholat dia tidak dianggap. Karena ini adalah takbiratul ihram, dan ini adalah rukun yang terpenting dari semua rukun-rukun sholat. Satu-satunya rukun yang kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja menjadikan sholat dia tidak sah. Karena itu adalah permulaan atau awal dia melaksanakan sholat. Maka tentunya kita tahu kenapa
para ulama juga menjelaskan pentingnya takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah takbir yang menjadikan haramnya perkara-perkara yang asalnya halal, sehingga dikenal dengan takbiratul ihram. Asalnya berbicara itu halal, makan minum itu asalnya halal, kemudian memandang ke kanan dan ke kiri itu halal, berjalan bahkan asalnya halal, tapi ketika dia sudah Allahu Akbar, maka haramlah perkara-perkara yang halal tadi, sehingga dikenal dengan istilah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang hukum asalnya adalah halal. Dan itu wajib dan harus diucapkan, tidak boleh hanya di dalam hati sebagaimana ijma para ulama. Maka barang siapa, kata para ulama, yang bertakbiratul ihram di dalam hati, salat dia tidak dianggap, salat dia tidak dianggap, walaupun perbuatan itu dia lakukan karena tidak sengaja, sehingga itu harus benar-benar diucapkan. Dan di saat kita mengangkat kedua tangan, di saat kita mengangkat kedua tangan, gerakan kita mengangkat kedua tangan ini perkara yang dianjurkan dan disunahkan. Ucapan kalimat Allahu Akbar itu rukun. Gerakan mengangkat kedua tangan ini perkara yang sangat diperintahkan. Dan gerakan kita mengangkat kedua tangan disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 725, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 230. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir, beliau pada saat bertakbir mensejajarkan tangan beliau dengan pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadwa ma baina mankibai, sejajar dengan pundak atau bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dia sejajarkan. Muncul hadis yang kedua yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim pada nomor hadis 391. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangan hadwa sejajar dengan udhunai, sejajar dengan kedua telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah dekatkan jempol Rasulullah dengan ujung telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun sahih. Jadi hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga pada saat kita mengangkat kedua tangan. Pilihan yang pertama sejajar dengan bahu, jari-jari kita sejajar dengan bahu. Pilihan yang kedua yang sejajar adalah ketika kita mengangkat kedua tangan, pada saat kita mengangkat kedua tangan didekatkan dengan ujung dari daun telinga kita dan mensejajarkan dengan telinga kita. Hanya dua pilihan ini yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak orang itu bertakbir di bawah dari bahu Allahu Akbar, tidak juga di atas seperti ini. Tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan kecuali hanya dua perkara ini. Para ulama menyatakan siapapun yang bertakbir di luar dari dua keadaan ini, maka dia katakan sholatnya tidak akan pernah bisa sempurna. Sholatnya tidak akan pernah bisa sempurna. Ada orang mungkin yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini perkara yang sama sekali tidak pernah disebutkan dalam hadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengangkat seperti ini pun juga tidak disebutkan. Bahkan hadis palsu pun tidak pernah menyebutkan perkara yang seperti itu. Jadi saking jelasnya masalah mengangkat kedua tangan, pemalsu hadis pun khawatir untuk meriwayatkan satu hadis. Seorang pemalsu hadis pun takut untuk memasukkan hadis yang mengangkat tangan di bawah dari bahu atau di atas dari telinganya. Saking jelasnya perkara ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si pemalsu hadis saja tidak berani untuk membuat hadis, karena sudah jelas dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengangkat kedua tangan dengan dua pilihan tadi, baik sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga kita, jari-jari kita disebutkan tidak dia renggangkan dan tidak dia rapatkan, ma bainahuma, di antara keduanya. Jadi tidak dia rapatkan, tidak dia renggangkan, di antara keduanya disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Nasa'i nomor hadis 886, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 441, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Rasulullah kemudian langsung meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
Fawadha'a, dan Rasulullah langsung letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi istilah huruf fa di dalam bahasa Arab, maka Rasulullah, maka istilah maka di sini tidak ada perbuatan yang diselingi atau tidak ada perbuatan yang lain, segera dia lakukan. Ketika dia mengangkat kedua tangan, maka langsung diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tidak ada selingan seperti ini, misalnya mohon maaf, Allahu Akbar, diputar dulu, hanya diletakkan. Rasulullah menyatakan, maka langsung diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada dua pilihan yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita meletakkan kedua tangan kita. Satu riwayat menyebutkan ma fawqa surrah, di atas pusat atau di perut kita, di atas pusat. Riwayat yang kedua ma fawqa sadr, di atas dada, di atas dada. Jadi hanya dua pilihan, apakah di atas pusat atau di atas dada. Istilah di atas dada kata para ulama adalah di atas ulu hati kita, di atas ulu hati kita. Bukan berlebihan seperti ini. Bukan berlebihan seperti ini. Karena perbuatan yang seperti ini dianggap menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada yang bertakbir Allah Akbar seperti ini, maka ini perkara yang tidak pernah datang dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya hanya dua, apakah dia di atas pusat, di atas perut, atau di atas dada, melewati ulu hati dia, melewati ulu hati dia. Nanti kita terangkan kenapa ulama banyak mengambil pendapat di atas dada. Kenapa ulama banyak mengambil pendapat di atas dada dengan posisi dia di atas ulu hati, di atas ulu hati, tidak seperti ini. Yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, perbuatan ini perbuatan yang tidak pernah datang dari Rasulullah dan juga para sahabat. Bahkan Umar ibn Khattab ketika melihat ada salah seorang sholat meletakkan kedua tangannya, istilah dengan istilah dalam bahasa Arab qaribu minan nahar, dekat dengan pangkal leher, dekat dengan pangkal leher. Selesai sholat, Umar ibn Khattab kemudian mendatangi orang tadi, kemudian kata Umar, perbuatan engkau yang meletakkan kedua tangan di dekat pangkal leher engkau tidak akan pernah menambah kekhusyukan sholat. Perbuatan ini kata Umar mengundang rasa ria yang engkau inginkan, karena seakan-akan dia adalah orang yang khusyuk dengan meletakkan seperti ini. Seakan-akan dia adalah sholat orang yang khusyuk. Seakan-akan dia ingin dinilai oleh orang lain, saya ini khusyuk dengan perbuatan seperti ini. Atau seakan-akan dia ingin melakukan perbuatan tadi yang asalnya tidak pernah datang dari sunnah Nabi, seakan-akan ini adalah sebuah kebenaran. Dan ini dijelaskan oleh Umar, ini perbuatan yang tidak diinginkan. Dan kita tahu kenapa ada orang yang mengambil pendapat seperti ini. Mereka berdalil dengan dalil yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh para ulama. Kita kenal dengan istilah ayat fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan wanhar. Apa itu wanhar? Wanhar asalnya adalah, yang benar kalimat wanhar itu diartikan adalah berkurban dengan cara seperti orang menyembelih onta. Jadi kalimat wanhar itulah kurban yang dilakukan oleh seorang muslim yang penyembelihannya dilakukan seperti dia menyembelih onta. Bagaimana orang menyembelih onta? Orang menyembelih onta, onta itu tidak dirobohkan, karena kayak di wadah kita sapi dibanting, digugurakan. Tapi onta dia dalam keadaan berdiri, kemudian si penyembelih onta tadi dia hanya beri, kemudian dia potong bagian akhir dari leher onta yang dekat dada. Ini yang dikenal dalam bahasa Arab wanhar. Ini yang dikenal dalam bahasa Arab wanhar, yaitu seorang yang menyembelih onta dengan cara ontanya berdiri, kemudian dia potong leher onta bagian ujung hampir dekat leher, hampir dekat dada. Ayat ini yang digunakan oleh sebahagian orang yang meletakkan tangannya di dekat leher. Sebenarnya ayat ini bicara tentang masalah kurban, bukan bicara tentang masalah meletakkan tangan pada saat dia melaksanakan sholat. Sehingga tidak dibenarkan orang itu meletakkan tangan di dekat dada, di dekat leher. Maka yang ada hanya apakah di atas dada seperti ini, atau dia turunkan sedikit. Yang ada hanya
dua perkara ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jangan berlebihan ketika kita salat takbir Allahu Akbar. Tidak ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang sebenarnya perbuatan seperti orang yang ingin menyembelih unta. Sebagaimana ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah dengan cara seperti apa? Dengan cara menyembelih unta, seperti seorang yang menyembelih unta. Dan sekali lagi, istilah wanhar dikenal dalam bahasa Arab seorang yang meletakkan sesuatu di pangkal di akhir dari bagian lehernya, di dekat dada. Dan sekali lagi, ini bukan pendalilan yang membicarakan tentang meletakkan kedua tangan. Pendalilan yang istilah fasholli li rabbika wanhar adalah pendalilan hanya berkaitan dengan kurban. Dan ini sangat jauh tentunya dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada hanya dua pilihan, apakah di atas dada atau di atas pusat. Kedua-duanya itu dijelaskan oleh para ulama. Namun kenapa mayoritas para ulama mengambil pendapat untuk berada di atas dada, tidak agak tidak dia turunkan? Alasannya kata para ulama, bahwasanya yang namanya orang yang sholat, ketika kita melaksanakan sholat, kita selalu mendapatkan was-was dari syaitan. Seorang yang sholat itu pasti diwaswis, dibisikkan oleh syaitan. Ada syaitan khusus yang diutus oleh iblis untuk menjerumuskan manusia yang sholat, yang dikenal dengan khanzab. Syaitan yang namanya khanzab, dia telah selalu membisikkan orang-orang yang sholat. Di mana syaitan itu biasa membisikkan, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Syaitan itu biasa memberikan waswas fi sudur. Apa itu sudur? Sudur dalam bahasa Arab diambil dari kata sadar, yaitu dada. Sehingga kenapa mayoritas ulama meletakkan tangannya di dada? Karena bisikan syaitan itu biasa muncul fi suduri nas, di dada manusia, di hati manusia. Alasan inilah yang diambil oleh seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa saya mengambil pendapat dan meletakkan tangan saya di atas dada? Karena syaitan main pada dalam sudur nas. Syaitan itu biasa bermain pada suduri nas, bermain pada dada manusia. Dia berikan was-was, dia berikan bisikan, sehingga orang itu sudah tidak sadar lagi ketika dia sholat. Disinilah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Nabi mengajarkan kepada kita untuk meletakkan tangan di atas dada? Untuk menekan waswas dari syaitan. Untuk menekan waswas dari syaitan, yang pangkal waswas tadi adalah dari dada orang-orang yang sholat. Itulah bisikan pertama yang dibisikkan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia, untuk menggoda manusia ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Sehingga saya, kata Ibnu Hajar, menekan dada sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi, meletakkan kedua tangan di atas dada. Namun boleh orang tadi, kalau dia mengambil pendapat yang di bawah dada, dalam arti yang di atas pusat, silahkan. Itu memang juga disebutkan dalam riwayat. Tapi kenapa ulama banyak meletakkannya di agak dinaikkan di atas ulu hati? Ini untuk paling tidak menangkal waswas dari syaitan. Dan kenapa tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri? Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini disebabkan karena tangan kanan adalah sebuah kebaikan. Umumnya seorang yang ingin melakukan kebaikan, dia menggunakan dengan tangan kanannya. Dan kiri biasa diartikan oleh sebahagian orang perkara-perkara yang tidak baik. Dan al-hasanatu, kebaikan-kebaikan, kata Nabi, itu akan menghapus dosa yang dilakukan. Sehingga ditutuplah dosa dia, ditutuplah kesalahan dia dengan tangan kanan dia. Sehingga inilah hikmahnya, kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas dada, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, untuk menekan waswas syaitan, untuk menghilangkan dari godaan syaitan ketika orang itu sedang melaksanakan sholat. Namun sekali lagi, kalau orang itu meletakkannya di atas pusat, silahkan, karena memang disebutkan dalam beberapa periwayatan yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, namun tidak berada pada di luar dari dua tempat tadi, tidak mendekati leher, tidak juga di bawah dari pusat. Ini dua perkara yang tidak pernah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.